seperti yang tadi dilaporkan oleh Direktur Jenderal bahwa mulai 2 hari lalu sudah dioperasikan oleh Airbus 1 minggu 2 kali, Selasa dan Kamis. Jadi terima kasih kepada operator Airbus yang mengoperasikan penerbangan di sini. Nanti setelah ini saya coba duduk lagi, kalau saya akan carikan alokasi anggaran, kalau bisa seminggu 3 kali bawa ke Surabaya, Pak. Jangan 2 kali. Dan juga kalau misalnya tanahnya disediakan oleh bapak-bapak di Pulau Bawea, itu kita mencoba memperpanjang randunya menjadi 1.400, Pak, supaya nanti Airbus ganti pesawat yang lebih besar, gitu, Pak. Jadi nanti, oh, punya ada apa dua kan ya? Punya kan? Nah, jadi nanti pesawat lebih besar, isinya bisa agar Pak itu 50 ya, Pak. Jadi bisa 50 penumpang sekalian berdua, supaya harga tiketnya lebih terjangkau lagi. Saat ini seperti dikatakan Direktur Jenderal bahwa Bawean di Surabaya harga tiketnya Rp242.200. Ini mahal atau murah, Pak? Alhamdulillah. Saya nggak tanya Pak Bupati, kalau Pak Bupati pasti bilang murah, saya tanya Pak Bupati. Kalau Surabaya ke Bawean itu Rp302.200. Agak mahal sedikit dibanding 240 karena ada airport tax yang di Juanda itu 75.000, Pak. Kalau di sini 17.000. Jadi ada perbedaan harga. Saya sangat berharap, Pak, bahwa bandara ini kalau sudah 1.400 meter nantinya ya terminalnya tidak seperti ini. Nanti untuk pelayanan penumpang mungkin akan dibangun kira-kira 4 kali ini lah, gitu, Pak. Jadi bisa lebih besar lagi. Rute yang bisa dinikmati dari bandara ini di samping Bawean Surabaya Putih itu juga Sumeneb Bawean. Nah, jadi Bapak kalau mau ke Sumeneb itu tidak usah naik mobil, terus naik ferry atau naik kapal sampai ke Sumeneb, bisa juga beli tiket nanti di Airbus itu naik pesawat terbang, Pak. Sumeneb Bawean. Nah, jadi bagus ini. Juga bisa Bapak Bawean Sumeneb Surabaya juga bisa. Ya. Jadi yang dikatakan Pak Duk, Kamean, ini setelah ini tanggal. Ya. Supaya bisa juga Bapak naik dari Bawean ke Kamean atau ke Pulau Karimun Jawa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menceritakan bahwa ini kalau untuk penerbangan kritis bandaranya cukup, tapi saya tidak puas sampai di sini. Saya mohon sekali Bapak Ibu masyarakat di sini mendukung bahwa pengoperasian bandara itu harus tertib dan harus steril, ya. Jadi tidak boleh masyarakat masuk di lingkungan airside atau di lingkungan runway. Ini mohon dengan sangat, Pak. Karena kalau itu sampai terjadi, maka pengoperasian pesawat terbangnya akan sangat berbahaya dan masyarakat internasional akan menilai bandara ini adalah bandara yang tidak baik atau tidak layak.